Pemirsa, sebelumnya Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga Surabaya mengambil tindakan tegas membekukan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP Universitas Airlangga. Pembekuan ini buntut dari karangan bunga yang mengkritik Presiden Prabowo dengan kalimat sarkastik dan dinilai tak beretika. Viral di sejumlah media sosial adanya karangan bunga satir dan sarkastik dari sejumlah mahasiswa BEM FISIP Universitas Airlangga atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Imbas karangan bunga tersebut, Dekan FISIP memberikan teguran keras dan membekukan BEM FISIP Unair. Pihak fakultas akan memanggil oknum pembuat karangan bunga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Silakan mengkritik, tidak masalah. Yang substansi yang disampaikan kan semua orang sudah tahu. Dan kami kan tidak melarang. Tapi penggunaan diksi dan kemudian publik mengkonstruksi itulah wajah dari FISIP UNER, itu saya keberatan. Karena kami tidak pernah mendorong mahasiswa untuk menggunakan diksi-diksi yang kasar. Sementara itu, mahasiswa mengaku bahwa pembuatan karangan bunga itu merupakan ekspresi puncak luapan dan bentuk akumulasi kekecewaan pada pemerintahan. Memang tidak beretikanya itu mungkin dari diksi-diksi penggunaan seperti itu. Dan itu aslinya merupakan akumulasi dari ekspresi atau mungkin emosi dan juga atas kajian-kajian yang sudah disusun oleh diksi-diksi seperti itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan.